Kak, permisi. Iya. Aku mau nanya musala sebelah mana ya? Sebelah sana, Kak. Oh, ini ke kiri? Iya. Lantai bawah apa lantai atas? Lantai atas, Kak. Lantai atas. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama, Kak. Pacar aku nelpon. Kak, aku boleh nerima telepon di sini enggak? Boleh, Kak. Aduh, pacar aku ngapa ya? Tumben banget. Halo, Yang. Iya, Yang. Kenapa? Kamu lagi sibuk gak? Ini di kafe. Gimana? Jadi aku ngeganggu ya? Oh, enggak kok. Ini lagi nyantai kok. Sebelumnya aku minta maaf. Buat? Buat apa? Mau gak mau kita harus bisa terima ini semua. Yang, bentar-bentar ada masalah. Aku udah salah sama kamu. Aku gak bisa nutupin ini lagi. Aku gak mau terlanjur jauh bikin kamu sakit hati. Bukan aku gak sayang sama kamu, tapi aku gak sanggup jalanin hubungan jarak jauh kayak gini. Aku gak sanggup lagi ngejalanin hubungan kita. Maaf. Ya, kok kamu berubah sih? Kita udah komitmen lo. Tahun depan kita nikah lo. Aku di sini kerja buat kamu. Hubungan kita sampai di sini aja ya. Kita putus. Di hati. Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Putus, Kak. Bisa menang diri-diri, Kak. Udah ada yang ini ya, bikin nyaman ya? Ya, mungkin udah ada yang bikin nyaman, bisa jadi, Kak. Padahal aku udah sayang banget. Tahun depan kita nikah. Coba aku telepon lagi deh. Apa rata-rata cewek gak kuat LDR ya, Kak, ya? Ya, mungkin ya LDR. Ya, semua orang beda-beda, Kak. Teringat kenangan yang paling terindah, sulit terlupakan semua. Apakah sabar, Kak? Gimana aku ngomong sama orang tua aku ya? Ya mungkin belum jodohnya aja, Kak. Aku boleh ini gak? Selawatan di sini gak, Kak? Boleh, Kak, boleh. Biar hati aku tenang. Gak apa? Gak apa-apa, Kak. Hayyul hadi bi ajmal dhikra, sallu ma'ana ma'ana ya hudda, fa huwa imadi yawmal ma'adi nabi. صلوا معنا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هذا الذي صار لا إله
معدنا فتدلى هذا الذي صار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار. صلي عليه يا رب. على العرش رق جميل وكلمه المولى الجليل على العرش رق جميل وكلمه فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار. Masya Allah kak, suaranya bagus sekali. Gimana kak, udah tenang? Alhamdulillah, udah gak kayak tadi kak. Ini udah senyum. Aku tuh biasanya kalau apa ada masalah kayak gitu berat atau ringan biasanya selawatan, dengerin selawat. Pokoknya bener ini sih, bener-bener kayak nenangin gitu loh. Kakaknya sendiri tadi dengerin gimana? Tersentuh hatinya kak. Adem gitu, tenang. Iya, gitu. Nah, itu kan kayaknya semua orang deh kalau dengerin selawat gitu kayak adem gitu. Kayak sekarang aku udah nyaman banget. Ya, alhamdulillah kalau sudah nyaman kak. Nyaman sama kamu. Tunggulan cerita serindu semua. Kak, sorry aku suka bercanda. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa ya? Enggak apa. Kita belum kenalan enggak sih? Iya, belum, Kak. Tadi kan aku selawat putus selawatan terus. Iya. Namanya siapa? Angel. Nama Angel. Kakak. Angel itu artinya malaikat ya? Iya. Berarti aku ketemu ini. Malaikat aku. Dia tuh belum bisa untuk relakan. Cuma bisa sendiri yang rasakan atau aku namanya Mahdi. Mahdi. Cuma kalau kamu panggil suami ya enggak apa. Biar sayang bawa hati kembali pulang. Kalau belum. Ini Diki. Diki. Nah, Diki. Dikirim Tuhan untuk kamu maksudnya. Apa
apakah bisa tunggulang cerita. Kakaknya udah lama? Udah dari tadi kak. Cantiknya udah lama? Apa salah masih berharap banyak. Udah dari kecil ya? Kan cewek. Iya, yeah, agak cantik ya. Kakaknya di sini sendiri apa nungguin temen apa gimana? Apa habis nugas? Sendiri kak. Sendiri. Iya. Tadi dari rumah juga sendiri. Iya sendiri. Kalau aku jadi kamu takut loh. Takutnya apa kak? Takut kehilangan kamu. Kau sudah jatuh kau sayang, biar sayang bawa hati kembali pulang. Kakaknya masih kuliah? Iya, kuliah kak. Kalau kakak sibukannya apa? Bentar, kamu kuliah semester berapa? Mau semester 3. Oh masih ini ya? Masih bawah lah ya, belum ini. Iya. Jadi aku masih lama dong. Lama apa kak? Nungguin kamu. Kau belum bahagia, coba tolong bilang sama si berharap ku balik pulang. Ini 3 tahun lagi. Iya, masih lama. Kalau kakak kesibukannya apa? Aku tuh kerja. Udah kerja aku. Kerja di? Di Jogja sini. Tapi aku akhir-akhir ini aku tuh gak fokus kak kerjanya tuh. Kenapa kak gak fokus? Kayaknya ini deh, kepikiran kamu terus. Aku bercanda banget ya. Aku biar enggak enggak ingat yang tadi gitu. Iya. Enggak apa ya? Enggak apa-apa, Kak. Itu wajah kamu kenapa? Kenapa, Kak? Kenapa? Kenapa? Cantik banget. Aku selamatin lagi boleh gak? Boleh kak. Aku tadi lupa berdoa loh. Aku tuh kalau ketahuan mama aku dimarahin. Oh. Kalau gak berdoa. Aku berdoa dulu ya. Iya boleh kak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alu anin nabail azim alladhihum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'ul ilsak ma'ul
تنسني أنا على طول ما أقول إنساك ما أقول تنسني أنا على طول ما أقول منعوا يا حباب نمرو مثل الأورام ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا معالو الهوى واللاب ولا مرة حسابنا حساب بعد يا هوى يا هوى يا هوى في الليالي كعمل بناديك مستال عليك وحسن رؤاك بلي مشغول بهواك على طول والليل يطول والمشوايات كل يوم يفوت كل يوم ليدي بصحى في وبموت يجمي المرء ويجي لو سمعني صوت غرد خد بيدي اللي دايما نصيب لو على قلبي دافي هواك وفايا اللي سحر وعيام ويام هو عيوني حنين يا غرام مستقلى عليك قلبي نادالك فين في يوم تعالى وديك روحي بس تعالى يلي بحبك عرب أمين قلبي ناديك يا حبيبي تروح بعين انت نصيبي وبقلبي وحيد انت اللي بقلبي والله تفدك الدنيا كل يا 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 يا, 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 يا غيب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونا النوم للعيون أنا بفكر فيه تبعد عني وتمساني ميتاجك ذنبي ترعاني نسيني جروح وهزاني أنا مستقل علي وصلي عليه sekali hati saya kak. Iya pak. Aku malu-malu. Aku kira-kira aku cocok nggak sih kak kalau ini apa, kak? Ikutan misalkan ada audisi kayak religi sholawat gitu. Cocok kak, sangat cocok sekali. Kira-kira dapat juara nggak ya? Dapat kak pasti. Soalnya bagus banget. Juara satu ya? Iya juara satu. Di hati kamu? Di hati masih teringat. Serius cocok nggak? Cocok kak, cocok. Iya. Beneran? Iya kak, cocok kak. Ntar kamu di sini terus bilang cocok, padahal nggak cocok. Cocok kak. Cocok ya? Iya. Kalau jadi suami kamu cocok. Kenangan yang paling terindah sulit terlupakan semua. Kak. Sama nggak sih minumnya? Iya. Milk tea. Kafe latte. Oh, bukan milk tea. Okay. Gila, soalnya warnanya sama. Loh, kok pahit ya? Apa kurang gula ya, kak? Ya mungkin kurang gula, kak. Padahal aku udah kesini sering banget loh, tapi kok kali ini pahit. Kayak gak ada rasanya manis gitu. Coba aku lihat kamu. Aduh. Masih ingat sakasu lupa ini orang yang kakak
Asli Jogja apa rantau? Asli Jogja. Duh, serius? Serius, Kak. Aku dari tadi ku ini kayaknya ini orang Jogja deh. Pantes, tapi pantes banget kamu orang Jogja. Nah, emang kenapa, Kak? Istimewa banget. Apa kabarku yang di sana? Apakah ku subahagia? Itu kenapa itu? Kenapa, Kak? Ada serangga. Mana, Kak? Bentar-bentar. Di belakang ini kok, Kak. Nah, ini loh. Apakah bisa tunggulang cerita serindu sama? Tunggu aku telepon lagi. Boleh diangkat dulu, Kak. Duh, jangan bilang nih, tanya calon aku tadi. Gak apa-apa, Kak, diangkat aja. Gak apa-apa, Kak. Waalaikumsalam. Iya, Ma. Ini lagi keluar. Iya, lagi makan. Oh, sama ini, sama calon istri aku. Sayang, mau aku pengen ini. Oh. Pengen ngomong. Iya. Yeah. Kan, aku minta tolong ya. Ntar siapa aja, mama aku. Yeah. Nih, Ma. Halo, assalamualaikum, Tante. Iya, ini Angel, Tante. Iya, baru makan ini, Tante. Orangnya cantik banget loh, Ma. Apa sesalah masih berharap banyak. Udah ya, Tante, ini baru makan. Mau lanjut makan dulu. Dia malu-malu, Ma, orangnya tuh. Oh, lebaran. Eh, sayang, lebaran suruh ke rumah. Oh. Ya, mau kan katanya. Ya udah, ya udah. Iya, ya. Oh, gitu. Ya. Waalaikumsalam. Tuh kan. Kenapa, Kak? Apa aku bilang nanyain loh. Terus gimana, Kak? Tadi makasih loh, aku udah. Kamu udah bantuin aku. Iya. Yeah. Soalnya kalau aku bilang putus pasti mamaku kayak kecewa banget. Soalnya aku sering disakitin. Kayaknya aku harus move on deh, Kak. Harus, Kak. Kayak mungkin ada jodoh lain di samping aku juga boleh. Sulam-ulam saya mencoba. Kan jodoh nggak ada yang tahu ya. Iya, Kak. Kamu dengar ini nggak, pepatah tak kenal maka tak sayang? Iya, tahu. Apa coba artinya menurut Kakak? Apa kalau tak kenal maka tak bisa, nggak bisa sayang kan? Iya. Berarti kalau kita kan udah kenal kan? Iya. Berarti aku ada kemungkinan sayang dong sama kamu. Saya mencoba lupakan dia, aku belum bisa untuk relakan. Kenapa saya sendiri yang rasakan kemungkinan? Teman aku udah di bawah nih. Iya, Kak. Aku dengar nggak apa? Nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Tapi sebelum aku tinggal kamu, aku mau kasih kamu satu. Apa tuh, Kak? Kamu pejamin mata dulu. Gak aneh kok ini, sesuatu. Ini bisa kamu jaga sih. Kalau kita ketemu lagi ntar. Iya. Kamu pejamin mata ya? Iya. Udah, kamu buka. Ini apa? Sangka ibu gak? Nah, kan? Kamu percaya gak ini ntar bisa bikin kamu senyum ketawa? Bisa. Coba mungkin. kamu pegang ini. Yang erat, yang bawah, yang erat ya. Syaratnya kamu bilang aku suka kamu. Aku suka kamu. Nah, aku hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Aku suka kamu. Aku juga suka kamu. Apa sesalah
toksik pertemanan kita. Tinder kalau semoga kita kayak ketemu lagi gitu loh. Boleh. Aku minta Instagram kamu boleh? Oh, boleh. Namanya siapa? @ @angelita PSTA. Oh yang ini? Iya, iya kak. Aku boleh gak sih ini download foto kamu satu aja? Yes. Buat ini ngasih tahu ke mama kalau jodoh aku udah ketemu gitu. Bahagia coba tolong bilang sama si berharap ku balik pulang. Udah ya kak? Iya kak, gak apa-apa. Ntar aku DM ya? Oke, boleh. Makasih ya kak. Iya. Ini. Assalamualaikum.